kita panjat rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat mendengar pesta demokrasi. Ini pesta demokrasi. Kalau lama-lama kita buat macam ni, kita pun boleh jadi gila. Apa jadi pada sistem demokrasi negara kita? Saya paling kesian adalah pasukan keselamatan. Saya tengok sekejap hulu keliling. Oh, jaga zoo pun tak macam tu punya hulu gila tau. Sian. Apa teruk demokrasi kita? Hang dah ada televisyen. Ada TV 1, TV 2, TV 3 dan TV 7. Tambahlah lagi berapa banyak TV dia nak. Kita ada YouTube, media alternatif terhad. Bagilah kita ceramah. Besok pagi hang buatlah ceramah. Macam tak ada esok pagi pun pula. Berapa malam ni juga. Jadinya lambat laun Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan ini. Hati-hati dengan apa yang kita pilih. Saya mohon kemaafan. Saya minum sekejap. Presiden UMNO takut. Orang bawah berani. Pemuda UMNO, ya dia berani. Tapi Presiden UMNO bila kita hadir debat. Wahai saudara aku yang sesat balat. Kita tak takut. Kalau mau tampil di depan. Antaranya kucu-kucu yang bahamu. Kau berani ke Samsul? Eh Samsul, ingat kau di balai polis pematang pau. Apa kau cakap padaku Samsul? Kau cakap jangan report ada baku keras-keras, nanti aku masuk jail. Kau ingat Samsul? Kau berani jujur Quran? Aku berani jujur Quran, karena aku sama-sama masuk lokap pada hari itu. Kurang ajar kau Samsul pendek. Kau tak amanah Allah Ta'ala. Kalau aku tak boleh ajar kau, Allah SWT akan ajar kau satu hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah selamatkan BN. Allah selamatkan BN. Allah selamatkan BN. Allah SWT berkata dalam Al-Quran, tuan-tuan, Tuja al-haqqu wa zahaqal batil innal batilu kana zahuqa. Akan datang kebenaran menggantikan kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu tidak akan dapat mengatasi kebenaran. Satu-satu Tuhan dah tunjukkan. Apa kita nak buat ni tuan-tuan? Apa kita nak buat bila kita berdepan seorang yang dajal? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita kena kenali siapa dajal ini. Ini dajal, hati-hati. Ini dajal, tengok bendera fikir tuan-tuan. Tengok. Tuan-tuan tengok bendera fikiran. Warna biru dia biru apa? Warna biru dia biru apa? Tengok. Tengok betul-betul. Warna biru dia biru air laut. Betul? Betul tak betul? Kita panggil pemuda-pemuda UMNO. Ya, saya tahu pemuda UMNO berani. Tapi ketua dia penakut. Presiden UMNO penakut. Boleh tak jawatan? Orang bawah berani. Pemuda UMNO. Ya, dia berani. Tapi Presiden UMNO bila kita hajar debat, dia takut. Sepatutnya dia, pemuda UMNO, kalau kamu berani, kamu suruh Najib Tun Razak pergi buat demonstrasi depan Putrajaya. Suruh Najib Tun Razak debat dengan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Saya tanya rakyat Malaysia, tuan-tuan nak dengar tak debat antara Dato' Seri Anwar Ibrahim dengan Najib Tun Razak, nak atau tidak? Orang nak dengar debat, bukan nak dengar ceramah macam ni. Kalau macam ni kita pun mampus. Hang pasang speaker, kita pasang speaker dengar macam tu. Saya tadi bila dengar muzik nyanyi tu, aku sedap. Kalau dengar macam tu cerita, apa ni cerita pun kita tak tahu. Orang pun susah nak dengar, nak bagi. Macam mana orang nak berfikir demokrasi apa? Saya yakin kalau orang Singapura, orang Thailand, Indonesia, Filipina datang Malaysia, memang dia tengok
memang UMNO ni memang jakun sungguh. Ini demokrasi cara apa yang kita buat dalam negara kita? Hari ini objektif kita datang, tujuan kita datang nak dengar pandangan daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim tentang apa yang berlaku dalam negara kita. Itu yang kita nak tahu. Kita jemput semua orang termasuk UMNO Barisan Nasional. Kita datang sini bukan kita nak dengar UMNO ceramah. Kita tak nak dengar UMNO ceramah. Jadi kalau ini cara mereka, saya beritahu tuan-tuan, UMNO Barisan Nasional hari ini, dia kalau ceramah, apa perkataan yang dia guna? Dia kata kalau UMNO kalah, itu dia guna. Kalau UMNO kalah, habislah orang Melayu. Memang UMNO dia nak kalah. Tak payah kalau-kalau lagi. Tuan-tuan tanya, tengok ceramah kat sana, tengok ceramah kat sini, siapa yang satu Malaysia? Sini tengok, ada orang Cina, orang India, ada tu pun kita tak tahu dia orang apa. Ada orang Melayu. Pergi sana tengok. Saya beritahu, dalam sistem demokrasi ini, kalau rakyat bersatu, tak kira apa bangsa, bersatu, sokong pakatan, saya yakin Barisan Nasional akan tumbang termasuk di Melaka. Ini UMNO, cara UMNO. Berpuluh tahun, 54 tahun dia ceramah dalam televisyen. Dia ceramah dalam televisyen, TV 1, TV 2. Bila sekarang pula dia, bila kita ceramah, ramai orang datang, ribuan orang datang, dia mula heboh nak buat ceramah. Tapi kadang-kadang kita pun kena kesian juga kat UMNO. UMNO ni memang kena belajar jadi pembangkang. Itu bukti UMNO tengah belajar macam mana nak jadi pembangkang. Tuan-tuan pun janganlah marah sangat, UMNO ni belajar jadi pembangkang. Pasang kemah, cari pembesar suara yang baik nak lawan kita. Kita besok jadi kerajaan, kita tengok TV pula ya. UMNO pula ceramah.